Tihok, para perusahaan sektor Kitang bersama dengan Kodesa Kodurwida dan masyarakat Desa Kodurwida dalam rangka melihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan ini merefleksikan sikap berikut. Satu, menolak seluruh berita hoax dan aspek atau ujaran kebencian. Dua, menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. Tiga, mendukung Polri dalam memberantas jaringan Saracen. Empat, santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian deklarasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian dan Kepala Kepolisian.